Kali ini saya ingin membahas mengenai satu atribut dari tenda yang masih sering teman-teman mempergunakannya atau memasangnya tidak tepat, yaitu guyline. Jadi guyline ini ada di Merapi Mountain, kita memberikan, menyertakan di dalam satu paket tenda kita. Ada yang sudah terpasang di tenda, dan ada juga yang masih dalam bentuk ikatan bundalan seperti ini di dalam paketnya. Nah, bagaimana caranya agar kita benar memasang pada tenda? Yuk, mari kita lihat. Setiap tenda mendapatkan tali guyline sesuai dengan jumlah tambatan guyline yang ada pada tenda tersebut. Pada seutas tali guyline ini terdapat satu stopper pada salah satu ujung talinya. Untuk memudahkan kita memasang guyline pada tenda, pada ujung yang satunya kita buatkan simpul 8. Urutan cara membuat simpul 8 adalah seperti ini. Buatlah lubang pada simpul 8 itu bisa dimasuki oleh stopper yang ada pada ujung satunya lagi. Kemudian pasangkan ujung yang ada simpul 8-nya pada webbing tambatan guyline yang ada pada tenda. Dan lalu masukkan ujung yang ada stoppernya pada lubang simpul 8 tersebut. Dengan cara ini, kita akan mudah membukanya saat kita akan mempacking ulang kembali tenda kita. Berikutnya adalah menambatkan ujung yang ada stoppernya pada pasak yang sudah tertancap di tanah. Tapi ingat, bukan mengikatkannya pada pasak. Inilah yang sering dilakukan oleh beberapa teman, mengikatkan pada pasak. Cara ini adalah salah. Yang benar adalah tarik tali guyline yang ada pada bagian stopper. Tarik sehingga terulur, lalu kaitkan pada pasak. Kemudian kencangkan guyline dengan cara menggeser stopper ke arah tenda. Lakukan hal ini hingga tali guyline menjadi kencang. Jika belum kencang, geser terus stoppernya ke arah tenda. Mengendorkan tali guyline, tinggal menggeser stopper ke arah pasak. Dan saat ingin mengencangkannya lagi, tinggal menggeser stopper ke arah tenda hingga kencang. Saat akan membuka tali guyline, geser saja stopper ke arah pasak dan guyline akan dengan mudah dibuka. Begitu juga dengan ujung yang tertambat pada simpul 8, juga mudah untuk dibukanya.
Oke, jadi seperti itu ya cara pasangnya. Jadi bukan diikat-ikat pada bagian stoppernya, tapi stopper itu digunakan untuk mengatur tingkat ketegangan daripada tali gailan tersebut.